Sementara itu, sambutan Hari RTM ke-76 di Pulau Pinang diteruskan dengan program Meet and Greet di Padang Kota Lama. Untuk perincian lanjut, kita bersama wartawan Hanisma Ismail di lokasi. Hanisma. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Sempena sambutan Hari RTM ke-76, sambutan di Mutiara FM diteruskan dengan Meet and Greet oleh Mutiara FM. Jadi untuk memperincikan lebih lanjut mengenai program tersebut, kita bersama-sama rakan penerbit program tersebut, Laili Bardiana Rizal. Jadi menceritakan mengenai program hari ini. Okey, RDL Meet and Greet Mutiara FM bersama-sama masyarakat Pulau Pinang. Ini masanya untuk kami, sudah lama sangat kami tak keluar lokasi, dan ini langkah pertama Mutiara FM membawa kru-kru Mutiara FM. Kami bawakan GPM Game Pagi Mutiara dan dua Mutiara ke Padang Kota Lama Esplanade. Jadi untuk meramah mesra dengan semua pendengar setia Mutiara FM. Dan pelbagai aktiviti yang kami lakukan sebenarnya hari ini adalah kuis, kita ada ramah mesra dengan pendengar-pendengar Mutiara FM, dan dah tentu kita nak sebarkan maklumat tentang radio Mutiara FM ni, tentang program-program yang berlangsung, yang akan berlangsung, dan juga kita nak bawakan muka-muka baru Mutiara FM untuk kita kabarkan kepada semua masyarakat Pulau Pinang. Dan kita juga ambil kesempatan untuk bagi flyers, promosikan perniagaan Mutiara FM. Jadi anda boleh juga masuk iklan di Mutiara FM ni, dan ini tujuan kami sebenarnya, RDL Meet and Greet di Mutiara FM. Baik, jadi kenapa agaknya lokasi ini dipilih? Okey, Padang Kota Lama ni ataupun Esplanade ni dipilih sebab ianya adalah sebuah port, tempat lepak santai sebenarnya di Pulau Pinang. Ia memang sangat-sangat popular, dan orang kata pelancong luar, ini pula pelancong tempatan, memang ini tempatnya untuk orang kata tempat santai, tempat lepak kan. Dan satu lagi, kawasannya pun luas, jadi kita pun masing-masing nak jaga SOP, dan ini tempat yang sesuai sebab masing-masing orang kata bolehlah beramah mesra sebab kawasannya luas, jadi kita boleh kekalkan menjaga SOP. Baik, jadi setakat itu dahulu laporan saya dari Padang Kota Lama. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Terima kasih Hanisma untuk perkembangan di Pulau Pinang.